Jangan taat kepada perintah Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi berjaya menyatukan penduduk Iraq dengan patuh dan taat kepada pemerintah, maka waktu inilah Hajjaj telah memerintahkan kepada sekalian penduduk Iraq supaya menggabungkan diri mereka kepada pasukan yang dipimpin oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Hasil dari gabungan tentera dari Iraq bersama dengan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi ini telah membentuk sepasukan tentera berjumlah 20,000 orang yang terdiri dari penduduk Kufah dan Basrah. Bagi memimpin pasukan ini, Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi telah melantik Abdul Rahman Ibnu Ash'as yang berasal dari kabilah Kindah. Buat pengetahuan anda semua, kabilah Kindah ini terkenal dengan raja-raja yang pernah menguasai Jazirah Arab suatu ketika dahulu. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi telah mengirim Abdul Rahman bersama dengan pasukan tentera Muslimin ke Sijistan untuk menyerang Raja Rutbil. Raja Rutbil ini merupakan seorang raja yang berbangsa Turki. Sebenarnya sudah ada perjanjian di antara khalifah dengan Raja Rutbil ini. Di dalam perjanjian itu, Raja Rutbil mesti membayar jizyah kepada khalifah. Namun, setelah beberapa ketika, Raja Rutbil ini tidak lagi mengikut apa yang telah dijanjikan sebelum ini. Bukan setakat itu sahaja, Raja Rutbil ini telah menyerang daerah Sijistan yang merupakan daerah orang Islam ketika itu. Kemudian, Raja Rutbil juga telah membunuh gubernur daerah Sijistan yang bernama Ubaidullah Ibni Abi Bakrah. Disebabkan perkara inilah, Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi telah menghantar tentera Islam di bawah pimpinan Abdul Rahman Ibnu Ash'as untuk mendapatkan kembali daerah di Sijistan itu. Takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Abdul Rahman Ibnu Ash'as telah berjaya mencapai kemenangan yang besar di dalam pertempuran dan mereka juga berjaya membuka negeri-negeri di kawasan Sijistan. Setelah berjaya mendapatkan kemenangan di sekitar negeri di Sijistan, Abdul Rahman Ibnu Ash'as telah memberhentikan penaklukan kepada kawasan-kawasan yang lain. Abdul Rahman berpendapat, lebih baik jangan diserang secara sekaligus, bahkan membuat serangan secara berperingkat-peringkat. Pendapat Abdul Rahman Ibnu Ash'as ini telah disampaikan melalui surat utusan kepada Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Namun, pendapat dari Abdul Rahman itu tidak dipersetujui oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Beliau telah mengirim semula surat kepada Abdul Rahman Ibnu Ash'as dan telah mengarahkan supaya Abdul Rahman meneruskan lagi misi pembukaan kota-kota yang ada di sekitar negeri Sijistan. Setelah surat kirim balas dari Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi itu dibaca oleh Abdul Rahman Ibnu Ash'as, maka beliau telah berbincang bersama dengan para tenteranya ketika itu sama ada nak taat kepada Hajjaj atau sebaliknya. Maka waktu itulah tentera yang terdiri daripada rakyat Iraq ini mengatakan kepada Abdul Rahman Ibnu Ash'as supaya jangan taat kepada perintah Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Rupa-rupanya tentera Iraq ini masih lagi simpan dendam terhadap Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Mereka masih lagi menyimpan dendam dan tak terima Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, panglima dari Bani Umayyah yang telah membawa kepada masalah kepada negara Iraq sebelum ini. Jadi, melalui kisah inilah Abdul Rahman Ibnu Ash'as mula menjadi pembelot kepada Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Abdul Rahman telah mendapat sokongan dari tenteranya dari kalangan penduduk Iraq jika dia membelot kepada Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Jadi, inilah satu kisah di mana tentera yang diharapkan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi untuk membawa sinar kepada khalifah Bani Umayyah telah menjadi pembelot kepada khalifah. InsyaAllah pada video yang akan datang, saya akan kongsikan siri peperangan yang berlaku antara Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi dan Abdul Rahman Ibnu Ash'af.